setelah dilaporkan dari pihak terlapor ada upaya komunikasi kembali nggak sih? Sampai saat ini masih diam, masih diam, tidak ada yang menghubungi saya juga. Ya, saya udah karena ini juga sudah masuk ranah hukum, ya saya sudah menyerahkan semuanya kepada lawyer saya. Ya biar diselesaikan. Karena memang saya juga buta nih, saya nggak ngerti juga kriponya apa, bagaimana cara ini saya nggak tahu gitu. Cuma nanti biar hukumlah yang menyelesaikan semua. Cuma yang tadi saya katakan, saya sangat sedih gitu loh. Kerja sama ini kok saya dikhianati seperti ini. Terus yang sedih yang kedua kali lagi, ada beberapa investor yang komen di grup mereka itu. Kan kita ada grup ya, namanya grup Token Angel Indonesia, sama ada token grup Angel Token Internasional gitu. Itu semuanya tuh komentarnya itu tentang kembalikan uang. Nah artinya memang dari awal proyek ini sudah, menurut saya lihat komen-komentar ini memang tidak baik. Jadi saya memang di sini minta tolong pihak developer juga, gimana caranya untuk menghilangkan nama saya. Bukan berarti saya cuci tangan karena saya ini, karena memang bukan wilayah saya di itu sana. Saya hanya sebagai brand ambassador. Kecuali saya menulis IO, saya akan bertanggung jawab sampai A sampai Z, saya akan bertanggung jawab. Tapi kan saya di sini brand ambassador yang tidak tahu apa-apa. Lebarnya sendiri ada berapa orang di? Saya kurang tahu juga kan. Di grup yang ada di Belanda. Kadang-kadang tuh keluar masuk gitu loh, jadi saya nggak terlalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.